Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya berada di Telaga Sarangan, sebuah tempat yang subhanallah indah sekali gitu. Banyak orang yang datang ke tempat-tempat indah seperti ini untuk sekedar melepas lelah, sekedar refreshing, atau mungkin yang sering biasa kita dengar sekarang ini adalah healing gitu ya. Karena banyak orang yang sekarang kalau istilahnya kena mental. Banyak yang merasa punya banyak masalah, kemudian merasa stres dengan kondisi yang mungkin tidak menentu, masalah di pekerjaan, masalah di keluarga. Kemudian orang memilih untuk pergi ke suatu tempat untuk sekedar menghilangkan stres. Tapi sebenarnya masalah bisa jadi tidak akan selesai walaupun kita pergi ke suatu tempat yang mungkin banyak orang mengatakan itu bisa menghilangkan stres. Karena sesungguhnya ketenangan jiwa itu ada di dalam diri kita sendiri. Al-Quran mengajarkan bahwa hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Mengingat dalam artian bisa menyebut nama Allah, melafazkan Asma'ul Husna, mengingat kebesaran Allah. Ya mungkin salah satunya seperti ini. Kita melihat pemandangan yang sedemikian indah. Dengan begitu mungkin pikiran kita akan menjadi lebih jernih gitu ya. Sehingga paling tidak kita bisa berpikir jernih untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah kita. Tapi yang terpenting adalah tidak lari dari masalah. Karena itu hanya akan menambah stres. Jadi cari ketenangan hati dengan memperbanyak mengingat Allah, berzikir, kemudian mencari solusi terbaik agar kita bisa menyelesaikan masalah dan menghilangkan stres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.